Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini kita akan mereview bahan-bahan yang ada di tempat saya sendiri di jalur bonsai yang ada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ya. Ini bahan-bahan yang akan kita review nanti satu persatu. Nah, banyak sekali bahan-bahan dari yang kecil-kecil ya. Ini kita akan mereview yang kecil-kecil. Nah, di sini ada sisir ke 100.000, ada ilang-ilang juga harga 100, pohon ilang-ilang, dan juga ini serut harga 100 juga. Ini ada pohon gipsi, murbei, serut ini belum ada kodenya ya. Ini juga ada pohon serut mustam, dan ini ada mustam di atas batu, mustam di atas batu dengan kode 1965, harga cuma 150.000. dan ini juga ada pohon serut, kemarin juga banyak yang menanyakan tapi belum didil, cuman 150 ya, kondisinya subur. Ini wacang, waung disambung pucuk sama sancang, harga cuma 100.000 sudah beserta potnya. Ini ada pohon sisir. Nah, ini ada pohon sisir. Ini juga pohon serut, harga 100.000. Ini pohon mustam, sangat cakep ya. Cuma 100 ya pohon kayak gini. Kondisinya subur. Ini juga mustam bonggol besar. Bonggolnya bagus. Ini ada pohon gula gumantung, harga 100. Ini ada sisir, harga 150. Ini juga sisir. Nah, ini juga bagus ini. 150. Ini wacang, wahung sambung sama sancang ya. Sudah subur kondisinya. Ini mustam. Dan ini pohon wacang, pahung sambung sama sancang, subur. Cuman 100.000, sangat-sangat murah. Ini juga gipsi. Dan ini juga belum ada kodenya, pohon sisir. Cuman 100.000 saja. Nah, ini. Ini ada kimeng. Kimeng. Ini amplas, belum tunas lagi. Serut 100.000, serut 150.000. ini sudah terboking, ini yang belum, harga 200. Pohon serut, pohon kipesi. Nah, ini juga ada mustam kipesi, serut. Nah, ini serut ini bagus, ini harga cuma 200.000, kondisi subur. Dan ini pohon serut juga di atas batu ori, harga 250.000. Nah, ini harga 250.000. Pohon iprik ke 150, ada serut. Ini serut di batu 200, ada mustam 150, ori ya di batu. Ini pohon serut, harga 200, kondisi subur, sudah beserta potnya. Dan ini pohon loa. Oh, pohon loa mantap ini, harga cuma 300. Ini pohon loa lebih mantap lagi. Harga 400, kakinya muter. Tangan-tangannya juga oke, kondisinya subur. Ini pohon serut di atas batu. Ini rekomend sekali pohon serut, kondisi atas sudah bagus, sudah enak dipandang. Harga cuma 250. Untuk harga-harga segini, harga-harga net ya, harga sangat murah soalnya.
Dan ini ada pohon gipsi. Gipsi di atas batu, kondisinya sangat subur. Nempel dia di batu. Dengan harga cuma 300.000. Dan ini yang pohon lebih kecil-kecil lagi, banyak, masih banyak pohon-pohonnya. Nah ini, dan ini yang akan kita review nanti. Pohon serut, ada lantana, gipsi, ori di batu. Serut di atas ketinggian batu, ori ya, nancep pas di tengah. Nah, ini sudah kawatan bagus, cakep. Nah, kita akan cek satu persatu ya. Kita akan putar di tempatnya ini. Bisa dimulai dari sini. Kokianti, nah, bisa dimulai dari Kokianti. Kita akan cek di sini untuk pohon Kokiantinya. Nah ini untuk kelilingnya ya, pohon Kokianti, daun subur, bagus untuk perantingan. Ketinggian kurang lebih sekitar 30, dengan harga cuma Rp100.000. Berbunga dia, ada bunganya. Oke, nanti dengan kode 2000 200, harga cuma 100.000. Dan ini mustam di atas batu. Nah, mustam di atas batu dengan kode 2001, harga cuma 150 ya. Untuk karakternya sangat-sangat tua dia. Karakternya sangat tua. Ini barusan dipindah. Nah, ini pohonnya, bonggolnya besar. Dan ini bekas batu-batunya. Nah, untuk pohonnya small ya, masuk small ya. Masuk small. Dia nangkring di atas batu. Cukup bagus. Dengan harga cuma Rp150.000. Nah, dan ini ada pohon serut. Nah, ini connect Mas ya. Konek, konek jadi satu ya. Untuk perantingannya sudah dikawat tipis-tipis, sudah diarahkan tipis-tipis. Pohonnya konek ya. Dengan harga cuma 150 sudah beserta potnya. Nah, sudah beserta potnya, luar biasa. Bahan bonsai dengan harga 150 saja sudah kondisinya seperti ini, bagus. Di sangat-sangat murah untuk pemula ya, yang belajar bermain bonsai. Dan ini ada pohon serut di atas batu, dan dia as tengah ya, pas tengah-tengah ya. Untuk ketinggiannya Mas biasa diperkirakan sekitar 35-40 ya. Ini ori di batunya, ini harganya keliru, ini mestinya 250 ini. Ini sudah beserta potnya juga ya. Nah, ini pohonnya keluar dari dalam batu, ori ya. Nah, dan ini juga pohonnya keluar dari dalam batu. Ini bekas-bekas betel ya, bekas-bekas batunya nempel di batu besar, jadi diambil batunya saja. Nah, pohon serut dengan kode 2003, harga cuma 200.000. Luar biasa, sangat-sangat murah. Dan ini pohon amplas, gayanya unik ya. 2004, harga cuma 150.000 ya. Ini pohon amplas, wih,
Ngeri kawatannya ini, kurang turun sedikit yang pucuk. Iya, itu kurang turun mestinya. Enggak apa-apa, ini masih Senggol. masih baru anu, baru dikawat ya untuk Baru mahkotanya aja juga. ya. Bisa diarahkan ke sudut yang lain tergantung dari kesukaan ya. Karena sudah ada kawatnya tinggal mengarahkan saja. Nah, pohonnya unik. Gayanya nyentrik sekali ya, dengan harga cuma 150.000 ya untuk pohon amplas dengan kode 2004. Luar biasa, sangat murah. Dengan kode 2005, pohon mustam di atas batu ya. Harga cuma 200.000 ya. Nah, ini pokok pohonnya. Dia nempel di batu ya. Kondisinya sudah subur ya. Tunas-tunas baru sudah ada. Nah, ini. Ori di atas batu. Nah, tampak sekali. Dengan pot panjang kurang lebih sekitar 30-an. 30. 30 ya. Nah. Mustam di atas batu dengan kode 2005, harga cuma Rp200.000. Murah sekali. Dan ini ada pohon mustam lagi ya. Pohonnya lumayan besar ini, akarnya juga besar ini. Kondisinya subur. Di atas batu ya, panjang pot sekitar 35 dengan kode 2006, harga cuma Rp200.000. Nah, ini pohon mustam 2006, harga Rp200.000. Lumayan berat ya, sekitar 8 kiloan mungkin, karena batunya hampir full satu pot. Nah, luar biasa cakep. Dan ini ada pohon serut. Nah, pohon serut ya. Kayaknya twin. Jadi ranting. Bonggol besar ya. Dengan harga cuma Rp150.000. Sudah ada potnya ya. Serut dengan kode 2007. Nah, kayaknya asik. Enak pohonnya. Gerakannya. Twin. Harga Rp150.000. Sudah beserta potnya. Nah, dan ini ada pohon lantana ya. Pohon lantana ini kemarin sudah subur ya. Kita potong beberapa kali ini pohonnya. Nah, sudah ada bekas potongan-potongan besar ini. Supaya kelihatan batangnya ya, karena pohon ini di atas batu ori. Dengan kode 2008, harga cuma Rp150.000. Tampak depannya mestinya dari sini lebih bagus. Nah, ini dengan kode 2008, harga cuma Rp150.000, pohon lantana di atas batu ori. Dan ini ada pohon iprik ya, pohon iprik atau panggang ya. Dengan kode 2009, harga cuma Rp200.000. Wih, ini ngeri ini. Nancepnya, akar-akarnya sudah masuk ke dalam batu. Nah, pohonnya sudah subur tadi, sangat besar. Di sini kita potong ya. Dan karakter batunya juga luar biasa ini. Untuk ketinggiannya berapa, Mas? Sekitar 50. Sekitar 50-an ya, antara 40 50. 5 sama 4, 50. Nah, itu dengan pot sekitar 35 cm. Pohon mustam di atas batu. Iprik ya. Nah, ini kita lihat karakter batunya. Ini yang susah nyari batu kayak gini, meskipun sini daerah berbatu ya, kalau nyari yang rongga-rongga kayak gini sangat-sangat susah. Sulit, Mas. Ini dengan ketinggian seperti itu. Ini bawahnya mestinya kasih lumut karena agak kemarau.
panas, rumputnya banyak yang mati. Jadi mohon maaf yang minta lumut, kita nggak bisa ngelayanin ya. Untuk nambah-nambah lumut kita nggak bisa ngelayanin karena lumputnya banyak yang kering. Mohon maaf sekali. Mustam dengan kode iprik dengan kode 2009, harga cuma 200.000. Dan ini ada pohon serut di atas batu mas ya ini ya, ada batunya. Batunya kecil di bawah. Nah, ini batunya pecah ini. Dengan kode 2010 2010, harga cuma 150.000. Nah, ini sudah subur. Kayak tertiup angin ya. Kayaknya unik. Pohon-pohon unik. Nah, ini kelihatan sekali batunya. Nah, dari sini batunya tampak sekali. Dengan harga cuma 150 sudah beserta potnya ini. Ya, dengan kode 2010, pohon serut. Dan ini juga ada pohon serut lagi. Nah, asik sekali pohonnya. Cekli ya, kecil. Dengan kode 2011, harga cuma 150.000. Dengan batunya curing-curing, luar biasa. Melengkung batunya. Ini pohonnya dari dalam batu situ ya. Mas, kelihatan kecil tapi unik. Nanti kalau daunnya sudah subur, nanti batunya juga unik sekali. Pohon serut dengan kode 2011 2011, harga 150.000. Dan ini ada pohon kibesi 2012, harga cuma 100.000. Nah, pohon kibesi luar biasa. Dia nangkering di batu ya. Nah, yang atasnya juga ada bekas batu pecah yang nempel masih an karena terlalu lengket sama pohon ini. Luar biasa kibesi dengan harga cuma 100.000 rupiah. Dan ini ada pohon serut gaya rebah semi gasket dengan kode 2013, harga cuma 100.000. Nah, pohon serut dengan harga cuma 100.000 ya, kondisi sudah hidup. Bonggolnya lumayan besar juga. Dan ini ada pohon serut di atas batu ya. Ini batunya tambah di atas nih. Pohon serut di bawah batu. 2014, harga 150, ini keringannya luar biasa ini. Batunya terjepit ya. Dan sudah bagus untuk perantingannya. Nah, unik, pohon-pohon unik ya. Batunya nggak bisa lepas itu, soalnya sudah terjepit pohon. Nah, dan di sini ada yang keluar dari dalam batu. Nah, ini ada yang keluar dari dalam batu, tembus. Dengan harga cuma 150. Nah, itu tadi bahan-bahan yang ada di tempat kami tadi. Ya, ini dari pohon yang kecil-kecil tadi kita review. Mungkin untuk yang ditanyakan bisa langsung telepon atau video call karena banyak sekali bahannya dan juga banyak yang belum kita review tadi. Untuk yang kayak ini kan sudah kita review yang kemarin ya, dengan harga cuma 200.000 itu cakep, dengan kode 1986, atau bisa juga di screenshot ya. Bisa juga di screenshot. Yang ini untuk pohon yang murah-murah ini. Nah, ini ada serut, ada rukem, sisir, rukianti. Nah, banyak sekali. Ini juga ada kibesi di atas batu.
Aung Bintang, sisir, iprik, ki besi di batu. Nah, dan bahan-bahan di sini juga banyak sekali. Ini juga ada serut besar. Ini ada pohon ki besi. Pohon ki besi dengan keringan. Ini batunya nancep ini. Ini nancep di atas. Dan keringannya juga luar biasa. Masih banyak stok yang di bawah-bawah belum kita tata ya. Dan ini pohon ki besi juga. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti kami Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.